Assalamualaikum, kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Hari ini Haifa nak share tentang 5 cara untuk anda jana pendapatan secara online di tahun 2024. Okay, so cara pertama yang Haifa akan kongsikan adalah anda boleh jadi seorang ejen takaful. Okey. So ejen takaful ni dia punya tempat bekerja, tak semestinya kena pergi office yang masuk pukul 8 balik pukul 5. Okey, bukan macam tu. Dan biasanya orang yang jadi ejen takaful ni dia boleh bekerja di mana-mana sahaja tempat dia duduk. Sebenarnya tugasnya adalah untuk menjual ataupun memberi kesedaran kepada orang lain tentang pentingnya memiliki medical card ataupun kita panggil kad perubatan. Sebenarnya banyak lagi lah, bukan sekadar medical card je. Dia ada macam simpanan, ada juga tentang pendidikan, simpanan untuk pendidikan anak-anak. So tak perlu nak keluarkan modal, hanya perlu beri info tentang medical card tu macam mana, dan bila mereka nak claim nanti, anda dah boleh tolong mereka macam mana nak claim. Okay, dia kena assist, dia kena tolong, dia kena bantu dia punya klien tu macam mana nak claim medical card. Okay, so untuk tahu lebih lanjut pasal cara nak jadi ejen takaful, anda boleh tekan link dekat description, boleh contact Azizi Afiq, iaitu salah seorang ejen takaful yang dah berkhidmat selama 5 tahun dalam bisnes takaful. Boleh contact Azizi Afiq, okey? Itu cara yang pertama. Cara kedua adalah anda boleh jadi affiliate. Okey, benda yang pasal affiliate ni Aifah dah cerita banyak dah dalam video Aifah. Okey, ada dua cara untuk jadi affiliate, sama ada dekat TikTok ataupun Shopee. Okey, tapi Shopee dia berbeza sikit, dia tak sama dengan TikTok. Kalau TikTok tu anda hanya perlu buat video, promote barang tu dan letak link produk tu dekat video. Bila ada yang beli, guna, bila ada yang masuk dekat video, dia tengok video kita kan. Lepas tu dia klik link dekat, dia klik beg kuning dekat kita punya video tu, dia beli. Dan kita yang buat video tu, kita akan dapat komisen lah. Sebab apa? Sebab kita dah promote produk tu dalam video kita. Kita pula letak pula beg kuning dekat kita punya video tu, so kita dapat komisen. Okay, bila ada yang beli, kita dapatlah komisen. Okay, untuk yang macam Shopee ni, dia lain sikit. Anda copy link produk tu, lepas tu postlah pasal produk tu dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat IG story lah. Biasanya tempat yang orang boleh klik link tu. Okay, macam kalau kat TikTok, kalau kita letak link, orang tak boleh klik. Okay, so biasanya orang buat kat Facebook. Perasan tak ada macam kadang-kadang kan lalu dekat kita punya timeline kita tu viral produk ni, scan. Lepas tu dia kata, okay, kalau korang nak tengok harga, tekan dekat sini. Lepas tu dia letak link Shopee. Okay, so itu adalah salah satu cara untuk dia dapat duit, dapat duit komisen. Maksudnya bila orang beli guna link dia tu, dia dapat duit. Untuk tahu lebih lanjut, nanti Haifa akan cerita lagi benda ni dalam video Haifa yang seterusnya. Cara yang ketiga adalah anda boleh menjadi seorang content creator. Okay, macam mana? Contohnya nak jadi content creator ni, dekat YouTube, Haifa jadi content creator kat YouTube, di mana YouTube akan bayar kita untuk setiap iklan yang orang tengok. Macam sekarang ni Haifa buat video ni, kalau ada iklan, korang jangan skip. Sebab kalau korang tak skip iklan tu, kalau korang tengok iklan tu tanpa skip, Haifa akan dapat duit. Okay, duit iklan yang berbayar tu lah. Okay, Haifa dapat hasil daripada orang tengok video Haifa, dia perlukan info daripada Haifa, dia tengok video Haifa, lepas tu ada iklan, dia tak skip, dia tengok sampai habis. So Haifa akan dapat duit hasil iklan dekat video Haifa. Okay, so tu cara yang ketiga lah untuk jadi content creator. Content creator kat YouTube ni, dia ada syarat-syarat dia lah. Okay, kena lebih daripada 1000 followers. At least lah 1000 followers. Lepas tu kena 4000 jam tontonan. Tapi setahu Haifa sekarang ni, YouTube dah kurangkan 4000 jam tontonan tu kepada, Haifa tak ingat berapa, tapi dia dah kurangkan lah. Okay, dan juga ada juga orang yang dapat duit dekat YouTube ni melalui short. Maksudnya dia tak ada 1000 followers, tapi dia selalu upload video dia dekat short. Okay, dia macam kalau dekat IG tu dia macam reels. Kalau kat TikTok tu kan video yang pendek-pendek tu, yang bawah daripada 60 saat tu, dia upload dekat YouTube. Jadi video tu akan jadi short tau. Bila shorts ni, dia akan dapat video bila cecah 1 juta views kot, tak silap. Dia akan dapat duit lah hasil daripada short tu. Saya tak ingat tau, 100,000 ataupun 1 juta views, saya tak ingat. Tapi yang ni korang boleh search lah dekat YouTube, boleh tengok kat YouTube. Dia yang share pasal benda ni.
Nampak macam senang kan benda-benda ni semua, tapi sebenarnya ia memerlukan usaha yang konsisten untuk korang dapat duit. Okey, hasil daripada cara yang Haifa bagi tahu ni. Okey, cara yang keempat adalah anda boleh jadi coach online. Salah satu cara untuk jadi coach online tu adalah, contoh anda jadi, anda ada ilmu tentang anda ada ilmu tentang matematik contoh. So anda nak jadi cikgu yang ajar tentang matematik kepada student-student darjah 1 sampai darjah 6. Okey, ni contohlah. Lepas tu macam mana cara nak promote tu? Okey, boleh promote lah diri kita ni dekat kita punya social media. Ada satu website ni, nama dia kat sini ya, letak. Okey, website ni kalau sesiapa yang ada ilmu, tak kisahlah apa-apa pun. Macam Haifa contoh, Haifa tahu pasal online ataupun benda-benda yang pasal edit video, edit design kan. Haifa tahu. So, Haifa boleh masukkan video Haifa dalam website ni. Haifa ajar cara untuk guna Adobe Photoshop dengan mudah. Ha, contoh kan. So, Haifa uploadlah video kat situ. Bila ada yang tengok, dia akan bayar tau untuk setiap video yang dia nak tengok. Ha, contoh $5 untuk satu video. So, dia kena bayar kat kita lah. So, kalau katakan ada 10 orang yang nak tengok video kita tu, kita dah dapat $50. Ha, contoh. Okay. Target anda adalah orang Malaysia. So boleh post lah dekat Facebook, dekat mana-mana social media yang anda ada, dekat TikTok ke kan, bagi tahu yang anda boleh mengajar subjek ni ataupun anda boleh anda menyediakan servis cara untuk set up live kan, contoh tu kebanyakan yang buatlah cara untuk set up live di TikTok untuk online seller. Sebab anda miliki kepakaran macam tu dalam bidang-bidang tertentu, anda kena marketkan diri tu dekat social media, bagi tahu yang anda boleh mengajar sekian-sekian. Anda boleh ajar cara untuk set up live, live TikTok, terutamanya untuk online seller. So, orang akan bayar tau. Orang akan bayar anda sebab anda boleh mengajar macam tu. Okey, kalau yang tak nak pergi ke, maksudnya tak nak keluar dari rumah, bolehlah mengajar online subjek-subjek yang saya cakap tu. Okey, macam itulah. Cara yang kelima, yang last sekali adalah menjadi ghostwriter, di mana untuk jadi ghostwriter anda kena memiliki skill, skill menulis, skill membina karangan yang bagus. Okey, tak kisahlah dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Okey, dan yang pastinya ghostwriter ni akan dibayar oleh orang tertentu, tapi nama ghostwriter ni tak akan muncul dekat artikel tu. Okey, so nama yang akan muncul dekat artikel tu akan dikredit kepada orang lain, tapi sebenarnya artikel tu ditulis oleh orang lain. Macam tu. Maksudnya ghostwriter ni dia diupah oleh orang lain. Bukannya dia buat lepas tu dia keluarkan artikel, tak. Maksudnya dia buat artikel tu tapi untuk pihak orang lain lah, sebab dia dah dibayar oleh orang tu. Macam tu. Apa yang ghostwriter ni buat, dia macam menulis blog atau website. Lepas tu dia buat copywriting untuk jualan. Kadang-kadang kita nampak orang yang bisnes macam founder-founder kan, dia punya produk tu ada orang kata apa, ayat-ayat yang memang menarik, memang menarik orang untuk membeli dengan dia, sebab yang menulis tu adalah kita panggil copywriting kan. Copywriting dia tu ditulis oleh ghostwriter tu lah. Menulis skrip drama salah satu tugas ghostwriter ya. So, ghostwriter ni dia dapat klien daripada mana? Okay, dia dapat klien daripada founder-founder. Okay, orang politik. Okay, tokoh-tokoh tertentu. Okay, orang-orang yang ada kepakaran dalam satu bidang. Okay, itu adalah antara klien-klien ghostwriter ni lah. So, cara dia, ada banyak cara lah untuk jadi ghostwriter. Macam nak marketkan diri tu yang mengatakan kita boleh menulis tu. First, kena ada social media, dan pastinya anda kena menulis dekat social media tu. Kalau tak, macam mana orang nak yakin yang anda tu boleh menulis? Okay, kedua, boleh cari jawatan kosong ghostwriter ni dekat mana-mana carian kerja. Okay, mana-mana website yang ada carian kerja kan, macam Jobstreet, apa ni, mau kerja. Okay, boleh tengok kat situ lah. Kadang-kadang ada juga Facebook. Okay, boleh tengok kat LinkedIn tu. Okay, sebab kat situ kebanyakannya antara tempat yang orang mencari. Okay, boleh cari kat freelancer.com. Okay, boleh juga. Jadi ghostwriter ni dia akan dibayar bila dia dapat sesuatu tugas untuk menulis tu. Dia akan dibayar mengikut, ikutlah berapa jam ke, berapa patah perkataan ke,
Okey, berapa panjang ke, berapa page ke, mengikut kepada orang yang nak dibayar dan atas persetujuan kedua-dua pihak. Best kan? Siapa tunggu lagi? Okay, boleh start mulakan cari apa bidang yang anda suka. Kalau anda rasa benda ni bagus untuk tahun 2024 sebab anda nak mula menjana pendapatan secara online, okay, anda boleh melakukan 5 cara yang Haifa bagi tahu tadi. Haifa harap anda maafkan segala kekurangan dalam video kita kali ni. Kita akan jumpa di video yang lain dengan topik yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Peng peng. Oh. Bye. Last kali.